Caringin merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Pandeglang yang terletak di wilayah pesisir di tepi pantai Selat Sunda. Dilansir kabarbanten.com dari buku sejarah nama-nama tempat berdasarkan cerita rakyat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten 2014 yang disusun oleh Juliadi dan Nelly Wahyudi, dahulu di masa pemerintah kolonial Belanda Caringin merupakan sebuah ibu kota kabupaten. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, di bawah kepemimpinan Van der Capellen, wilayah Banten sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu Banten Utara dan Banten Selatan. Namun karena wilayah Banten yang begitu luas, kemudian Banten dibagi menjadi tiga kabupaten. Ketiga kabupaten saat itu adalah Kabupaten Utara dengan ibu kota Serang, Kabupaten Barat dengan ibu kota Caringin, dan Kabupaten Selatan dengan ibu kota Lebak. Setelah pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang pemerintahan baru, yaitu Regeringsreglement RR tahun 1854, Banten dibagi menjadi empat kabupaten seperti pada masa pemerintahan Raffles, dengan penambahan Pandeglang sebagai ibu kota Kabupaten Tengah. Nama Caringin sendiri konon katanya diambil dari sebuah nama jenis pohon yakni waringin atau biasa dikenal dengan sebutan pohon beringin. Dulu, pohon tersebut dimungkinkan banyak tumbuh di daerah tersebut. Sekarang, wilayah Caringin merupakan salah satu desa di Kabupaten Pandeglang, dikenal sebagai pusat peziarahan di Banten, yang memiliki masjid tua dengan nama Masjid Salafiyah Caringin, yang berdiri tepatnya di Jalan Raya Labuan Carita. Selain itu, terkenalnya daerah Caringin ini dikarenakan di daerah tersebut lahirlah seorang tokoh atau ulama besar bernama Kiai Haji Asnawi sekira tahun 1850 yang wafat pada tahun 1937 dan dimakamkan di daerah tersebut, tepatnya di seberang Masjid Caringin. Kiai Haji Asnawi sendiri merupakan murid dari ulama terkenal di Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, yang pernah belajar dan memperdalam ilmu agama di Mekah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Demikian berita terupdate kabarbanten.com. Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam YouTube Kabar Banten TV.